Halo. 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 Dikumur, dikunya. Assalamualaikum semuanya. Halo. 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 Hai semuanya. Halo. 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 Salam dari Binjai. Oke, pertama kenalin diri dulu dong. Kenalin, nama gue Muhammad Abizar Ilhami. Hai, nama gue Puja Febiola. Oh iya, nama gue Angguna Vitasari. Nama gue Dika Afisarsi. Gue M. Dimas Saputra. Oke, kenalin nama gue Divya Nur Aziza. Nama gue Dedek Marsita Sinambela. Gue Eko Saputra. Kenalin nama gue Fadlan. Halo, nama gue Karin. Kenalin nama gue Layla Kusumaditama. Perkenalkan, namaku Mila Amalia. Nama gue Mukti Miranda. Oke, gue Waral Faruki. Nama gue Nurain Poha. Oke, nama gue Rifda. Nama gue Fatima Zara, biasa dipanggil Ara. Nama saya Fal Fariza. Halo, kenalin, nama gue Faisal Devarin. Jadi nama gue Ocha. Kenalin, nama gue Safa. Nama saya Nadia Anjani Kasuma. Perkenalkan, nama gue Hafiz Ahad Kase, biasa dipanggil Kase. Kenalin, nama gue Nita Sofiani. Nama gue Ragil, gue temennya Ture. Halo, perkenalkan, nama gue Ahmad Raihan, biasa dipanggil Raihan. Halo, kenalin, gue Jimmy Alvaro. Hai, gue Fadila Arifa. Halo, nama gue Balki. Nama gue Yoga Ramadan, biasa dipanggil Agoy. Oke, nama gue Rusdi Fadulo. Kenalin, nama gue Titi Mutmaina. Nama gue Ulfi Apriani Lutfia. Nama gue Raimon Yapti Tanggang. Kenalin, nama gue Rizky Primaro. Halo, kenalin, gue Melinda. Halo semuanya, kenalin, nama gue Jasmina Melian Jani, biasa dipanggilnya. Oke, kenalin, nama gue Maulida Parmi. Nama gue Larasati Caryanipu. Kenalin, nama gue Grace Deborah Falsia. Halo, nama saya Vigo Kurniawan. Perkenalkan, nama gue Jen Cika. Hai, nama gue Bani. Kenalin, nama gue Aulia. Nama gue Rafael Ture, temennya Ragil. Perkenalkan, nama gue Raffi Diaza. Perkenalkan, nama saya Christian Valentino Pakpahan, biasa dipanggil Valen. Coba sebutin nama kabinetnya. Kabinet yang ini itu kabinet praktis. Praktis. Kabinet praktis. Kabinet praktis. Kalau kabinet periode ini. Kabinet praktis. Kabinet praktis. Kabinet praktis. Kabinet praktis. Siapa nama gubernur periode sekarang? Waduh, agak males ya jawabnya. Nah, gubernur yang menjabat periode sekarang itu kebetulan sahabat karib gue sendiri. Berasal dari Jakarta Selatan. Binjar Ilhami. Siapa nama bendahara satu kabinet ini? Siapa ya? Kak Dedek. Skip. Siapa kepala departemen dari departemen Medinfo? Dari bisa-bisa. Rafael Ture. Si Hotang. Tahu nggak kadin pemasaran siapa? Nggak tahu lagi, gue lupa. Jujur loh ini. Kepala divisi pemasaran departemen BUMH itu Bang Rido. Ada Bang Rido. Kira-kira kakak tahu nggak kadin dari kekeluargaan? Kekeluargaan itu Vigo. Vigo. Keren banget ya gue. Kira-kira ada nggak sih kegiatan HMP pada periode ini yang paling menarik? Kayaknya sih ruang plano ya sama bis. Lebih ke pengabdian masyarakat. Yang kemarin itu saya tur teaching, kaderisasi. Jujur loh. Aduh. Kalau menurut gua kegiatan HMP yang menarik social saving. Collab merchandise sama universitas lain. Bis HMP dan bis PWK kemarin itu keren banget sih. Weekend quiz sih menarik. Selama periode ini udah berapa kali bolos kegiatan HMP? Pernah, udah bolos sekali. Tapi nggak tahu berapanya, tapi kayaknya pernah. Berapa ya? Aku paling bolos kader beberapa kali. Kayaknya pernah, beberapa kali. Gak sering bolos, tapi beberapa pernah. Bolos? Kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah. Wah nggak dong, nggak pernah. Nggak pernah kayaknya. Cinlok nggak sih selama perjalanan kabinet ini? Alhamdulillah belum pernah sih. Aduh. Belum, kalau dulu pernah. Kayaknya pernah. Dikat aja kan. Cinloknya masih belum kabinet, udah lama. Nggak tahu. Kok gue lupa? Pernah. Harus banget disebutin namanya. sama Kisti. Coba dong kasih 3 kata buat kabinet tahun ini. Kreatif, inovatif, sama friendly.
Muhammad Abizar Ilhami. Menyala. Semoga selalu menyala. Keren. Lumayan kompak. Sama sabar. KBL. Keren banget loh. Keren semua. Tertekan, terbentuk, menyala. Ada berapa departemen, Tante? Ada 7. 6 ya? 6. 6 departemen, itu ada Kemet Info, PSDM, internal, eksternal. Kelima, keilmuan, keenam, biola. Udah yuk pulang yuk, malu lu gua. Pulang yuk. Coba dong sebutin kesan selama menjabat kabinet tahun ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari HMP. Kayak melatih percaya diri dan sebagainya gitu. Ya, seru, terus itu tim publikasi gue mantap, bisa diandalkan. Seru, asik, temen-temennya, adiknya bisa berkoordinasi dengan baik. Selama menjabat seru, punya teman-teman sama adik-adik 19 yang gokil-gokil abis. Tahun ini seru, walaupun banyak offline-nya, kita jarang ketemu tapi tetap seru. Capek, sudah. Satu kata. Seru, tapi banyak progja yang belum terselesaikan aja. Jadi kayak kurang serunya di situ aja. Kesannya rumit. Seru, asik, sabar juga. Gokil. Seneng. Cuman ada sedihnya. Sedihnya bukan karena susah ya. Sedihnya karena gue kerja sama orang-orang yang emang sepemikiran sama gue. Yang kadang kalau gue salah dikasih masukan. Kadang kalau gue pengen ngelakuin hal ini juga dikasih tahu sama mereka. Itu sih. Pesannya dong untuk kabinet berikutnya. Semoga di kabinet selanjutnya atau angkatan 19, kalian bisa melihat angkatan sekarang yang memimpin, kalian ambil positifnya dan yang negatifnya kalian lebih baguskan atau lebih kalian tingkatkan untuk partisipasinya mungkin. Meledak lah pokoknya mah, meledak. Jangan jalan di tempat, jangan stuck di tempat. Semoga besok kuliahnya offline. Ya kedepannya jangan diulangin kesalahan-kesalahan 4 tahun. Semoga bisa lebih merangkul anggota-anggotanya, semoga bisa jadi kabinet yang lebih sportif kepada anggota-anggotanya. Belajar dari kesalahan aja. Yang jelas semoga makin bagus, semoga makin lebih baik daripada kabinet-kabinet yang udah ada sebelumnya. Sama apa yang udah dipelajarin tahun ini jangan lupa diaplikasiin ke tahun depan aja. Semoga makin aktif dan makin koordinatif. Kalian-kalian yang bakal nerusin kabinet HMP ini, dipercepat ya bayar uang kasnya. Karena gue lihat kayaknya HMP ini makin lama makin keren, makin inovatif. Jadi gue harap makin inovatif lagi ke depannya. Semoga kabinet selanjutnya bisa jadi lebih bagus, lebih keren, dan lebih happy kiyowo. Mungkin semakin semangat berorganisasinya, mempererat kekeluargaan, saling mendukung satu sama lain. Yang gue sering tekenin 4K. Komunikasi, koordinasi, kontribusi, sama kolaborasi. Lebih baik lagi, ditingkatin lagi komunikasi, sama bisa saling jalin kerjasama lebih lagi. Semoga beneran profesional, berdedikasi, aktif, dan gak monoton itu-itu aja orangnya. Terus lebih baik dari kabinet tahun ini. Ambil sisi positif yang ada di kabinet tahun ini, yang baiknya itu dilanjutkan, yang tidak baik itu ditinggalkan. Mungkin lebih prepare lagi dalam setiap mengambil keputusan gitu. Teruskan perjuangan HMP yang sudah diperjuangkan hingga saat ini dan lakukanlah yang terbaik. Ambil yang baiknya dari kabinet tahun ini dan buang buruknya. Jadikan langkah kalian sebagai langkah yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk HMP ke depannya. Ngedep. Gini. Love buat HMP. Oke.
bilang deh, lupa gue. Lu nyuruh gue autis aja, Fat. Oke, dah. Dadah. Dadah. Dadah, see you next time. Apa gayanya ya? Oh, penutupan ya? Pokoknya jangan lupa nonton video kita di YouTube himpunan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam dari Binjai. Watermelon, man!